Hukum tengok tai pusang di kuih, tak ada masalah, boleh tengok. Cuma ulama pesan, bila kita tengok perayaan, ibadah, upacara orang kafir, maka hendaklah kita intikakkan kesemuanya adalah batil berlaku. Faham? Kalau gitu boleh tengok. Pinjam bank nak buat akikah, tak ada masalah. Kerana pinjam-pinjam ni bukan haram, hukumnya haru pada syarak. Yang tak bolehnya, pinjam yang haram. Pinjam seti, pinjam alung, pinjam bank yang ada riba, ha, tu baru haram. Kalau pinjam saja, tak apa, tak ada masalah. Apakah seorang laki-laki membuat perempuan yang dia cinta itu menangis? Gini tanya kau. Dia kita tangiskan seseorang ni kadang-kadang dengan sebab kita buat benda-benda yang menyedihkan dia. Kadang-kadang menggembirakan dia, menangis kau. Nah, jadi adatnya kalau orang tanya gini, kita menyakitkan hati orang. Sakit hati orang ni haram ke tak? Tengok dulu sebab dia. Nah, kadang-kadang sebab yang baik, kadang-kadang sebab yang tidak baik. Sebab yang tidak baik ni kita hina dia, dia pun menangis, hukumnya haram. Sebab yang baik ni kita suruh pesan dia, suruh semayang, dia berasa hati, dia menangis. Nah, siapa yang salah? Kita tidak salah. Nah, ha. Hari tu ustaz khabar haram laki-laki cinta perempuan tanpa niat nak kahwin. Bagaimana pula kalau perempuan begitu pada laki-laki? Begitulah, samalah hukumnya. Kita ni nak ke perempuan tu, kita nak berkasih sayang dengan dia, tapi kita tak mau kahwin, tak boleh. Yang boleh kita cinta dia kerana kita nak kahwin. Cinta lagu mana? Cinta menurut Islam, sayang dan kasih pada dia, pada perasaan. Tu saja boleh. Faham? Neh, bukan couple. Ha, tu dah boleh. Neh. Ha. Jadi sayang waktu sayang wani, sayang waktu dah kahwin? Kahwin dah. Dah ni orang kata ni kasih yang mak. Saja je boh. Dah boleh. Faham tak? Ha. Kalau puan gitu kok. Seorang